kejadian yang terjadi lawinnya dalam kalangan kena, dalam masyarakat kena. Kasirun khutaba kalilun ulama. Ini benar-benar mengerikan. Butoi-butoi ngeri uronyo. Nyailong kalau pegah positif hidrolungnya butoi ana lu pegah lu ada. Wa kalilun ulama. Coba hitung. Dari jutaan nyawa yang ada di Aceh, berapa ulama sepuh yang tinggal dalam kutip dan nyawa-nyawa? Padumdro ulama yang kubebut, yang ahli dengan bidangnya, gedanya murid ahli sunnah wal jamaah, mengakui beliau-beliau itu adalah mursyid ila tarikil haq, kepada jalan yang benar. Lebih anak jarau, wadungkuntuk tabilim, antib leur yang tak lebih anak jarau. Sedangkan urang melempah aja. Berapa banyak orang yang setia dengan ilmu agama? Dari jutaan nyawa yang ada di Aceh, berapa banyak orang yang mereka mengakui dirinya umat Muhammad, hamba Allah, percaya dengan Al-Quran, percaya dengan hari kiamat? Dia sangat sayang dengan agama. Di saat dia berkata, memperdengarkan itu perkataan pada saudara-saudaranya, artinya wadde dipegah bagedanyo, menanti danyo tepegah bagok. Gedanyo tajak keno karena alasan sayang ke agama. Gedanyo tajak keno malamnyo karena sayang dengan iman. Karena gedanyo ingin menyelamatkan. Menan-menan lah. Yang perlu kita tanyakan. Yang lain kemana? Yang lain hoka. Pakan hana penting le buat lagenyo bak gedanyo urang Islam. Pakan sudah sangat alergi. Kita bahkan ada di antara orang Islam yang benci bagi orang-orang yang sedang berbicara kebenaran. Padahal tak ada pula kita yang disat kebenarannya, hana tahu pega. Kebenarannya akan menghilang, akan jauh daripada kehidupan. Inilah yang ditakuti oleh Rasulullah. Di saat yang butuh hanali, yang salah akan menjadi bahan tontonan yang lama, akhirnya merasuk dalam jiwa. Nyo bahaya dan butuh-butuh bahaya. Tanya anak-anak terlimang boh. Padumpoh anak tanya. Yang urah malam dipreh ilmi agama. Artinya mereka jauh-jauh datang untuk mencari ilmu agama. Atau awaknya anak itu bir. Tapi anak ketanya setia dengan cara yang nabak Rasulullah beruji. Yang nabak sahabat. Yang menggolongkan dengan kalimat. Dengan golongan. Dengan istilah Rasulullah. Ahlu sufa. Orang yang selalu berusaha membersihkan jiwa. Hanglih jiwa gedayu menyatanyo jubuh dengan ilmu agama. Padumboh anak tanyo mak yang kadiwasa, baik inang dan agam, yang mereka setia dengan kaedah, dengan ilmu akidah agama, dengan ilmu sufi, ilmu tariqah, ilmu syariat. Bahkan tanyo sendiri hana yakin dengan agamanya. Maha cakap lombaga menyambit yakin dengan agama. Bahkan lagi tanyo hantar tempat sadro untuk terus berada dalam tempat menuntut ilmu agama. Adakah kita merasa cukup dengan dakwah-dakwah menau? Piyoh-piyoh ungu. Menyengenyo modal pangkai tayak tambang dalam surga. Seberapa banyak maksiat yang telah kita lakukan? Apa kebajikan yang akan kita nampakkan nanti di hadapan Tuhan? Adakah kita tidak membaca Allah Ta'ala nepegah dalam Al-Quran? Adakah kita tidak membaca hadis daripada hadis-hadis Rasulullah? Kiman cara lagi dayo nepegah? Enna wa tagai pangkai lu nyawa cara yang nabak lu. Seberapa banyak maksiat yang kita lakukan? Padung trip tak buat maksiat, padung na trip kagita nyawa tak tim taubat. Memangnya nunggu wadah kena terima taubat di Allah Ta'ala terima dalam detik. Adakah kita ahli dengan bidang taubat? Nyo ahli dan nyo na ilmu hana nunggu mamnya hana pekan tidak kebatan. Inilah kejadian yang sedang terjadi dalam kehidupan yang dinamakan dengan fitnah yang berkepanjangan. Maka cara satu-satunya, jalan satu-satunya, mimbar tabligh, mimbar tausiah, mimbar mau'izah, apapun judul yang nabagetanyo, yang jelas ini cuman motivasi, yang jelas cuman ini gambaran judul sahaja, tetapi yang sebenarnya getanyo dengan agama hanjit dengan semanta, mesti dengan talaki dan terus bertanya terhadap pribadi getanyo dengan sendirinya, ku ampusakum wahlikum nara. Karena jaminan tanyo gelah banaraka. Anak ngan permuh tanyo kaglah banaraka. Lako getanyo nyo kaglah banaraka. Kalau seandainya gelah, terbukti yang bahwa getanyo kaglah banaraka.
Anda jawab lagi tanya, hana jawaban Nabi ya. Anda kata merangkapan tanya tanya, hana jawaban. Mesti dah urang pihak nak gedebe. Mesti dah urang hana gedeh. Anda berangkat tawapi. Jangankan ketanya urang duduk, urang bangai. Mau urang awai pihak yang kita mikir, dah urang gelah bandar raka. Kabutoy tak ketanya jawabnya. Yang tanya jawab kabutoy. Tapi nilai orang yang sedang berada dalam sorga, nilai mereka yang sedang berada ataupun yang akan menjadi calon penghuni sorga, nilainya ada di sini. Sorgamu di sini, nerakamu di sini. Artinya engkau mendapatkan sorga nanti di akhirat kalau kamu telah mendapatkan kuncinya di dunia, dan kamu akan berada di negeri akhirat di dalam api neraka kalau seandainya engkau terus berusaha memaksa diri berada dalam dosa. Nyawa jawaban alamat ketanya urang masyariat. Allah Ta'ala nebega dalam Al-Quran, waja'alnaka ala syariatin. Nyolong pegang ya ma, karena urang syik tanya bunuh, ayah tanya bunuh, kepesan balu. Nalung dengar bunuh tanya pegang. Dalam kata-kata sambutan, semoga bak malamnya, abia berkenan kepegang. Untuk belum pegah becut ala kadar walaupun siat, karena waktu yang kita nyo sangat singkat, butri-butri singkat nyo jim kapoh tiplu. InsyaAllah ta'ala tamu doa bahawa Allah di tengah tiplah berkali hati berjaya doa. Betri-tri tak aku dakwah bagah tak malib bagah tak lagi kita nyo kadang-kadang menyetri betar pada pegah bosan dendrik tinggai sagai ni lanjutkan. Allah ta'ala ni pegah waja'alna ka'ala syariatin Muhammad. Lun pernah kata, lun angkat kata, lun jadikan kata sebagai nabi dan rasulku di dunia. Tak kamu tahu fungsi kehadiranmu ke dunia? Adakah Muhammad kata tetapi putra maksud dan tujuan lun untuk lun pernah kata dalam dunia? Hanya ya Allah, ala syariatin, tugasmu wahai Muhammad menetapkan ketetapanku yang aku namakan dengan syariat, dan syariat itu terbungkus dalam iman dan Islam. Ala syariatin, tugas kata Muhammad menetapkan ketetapan lu minal amri, apapun itu yang namanya agama, itu tugasmu. Putra yang namanya agama, apapun yang jadi aturan agamanya, tunggu gambaran udin agama, din ataupun agama dalam bahasa katanya, putra ile agamanya. Agama adalah hari-hari yang getanyo lalui, beragamakah tidak, ataupun tanyo beragama ataupun hana. Agama adalah aturan yang lengkap yang dijuk oleh Allah demi keselamatan getanyo hamba di dunia dan di akhirat. Artinya di dunia hana sengsara, urok kiamat getanyo hanjir kepada manusia celaka. Tugas Rasulullah adalah menetapkan syariat yang nye gepunya, yang ken nepeken. Putra yang nepegah li Allah ni, li Allah Taala nya nepunya li Nabi. Dan sampaikan bagi tanya, minal amri, daripada apapun jenis yang namanya aturan Allah, sudah lengkap semuanya. Allahu